tahun ni saja kemaluan IPDPJ telah menghantar permohonan untuk memotong bekalan elektrik kepada 97 premis. Dan kita juga akan siasat penyebatan dari si empunya premis. So, kalau nak bagi sewa untuk orang tu, make sure you pastikan premis masing-masing. Dan juga ejen-ejen. Kita akan buat siasatan juga kepada ejen-ejen yang jadi orang tetap menyewakan ejen-ejen hartanah. Kita akan bersiasat. We are very serious.